Saudara, seorang pria tewas tertabrak kereta komuter di lintasan kereta Jalan Latu Harhari Menteng, Jakarta Pusat pada Senin malam. Menurut saksi mata, korban terlihat menyeberang rel kereta di pintu perlintasan yang sudah tertutup karena ada kereta yang akan melintas. Korban pun tersambar kereta api yang datang dari arah Manggarai menuju Sudirman hingga terpental sejauh 30 meter. Korban tewas dengan luka parah di kepala. Jenazah pria tanpa identitas ini kemudian dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Masuk, Pak, masuk. Kan tahu posisi palang pintu kan masih tertutup ya kan? Dia pas posisi palang pintu tertutup, oh, dia masih nyebrang, lari ya kan? Pas berhenti di tengah perlintasan, akhirnya dia memaksakan terus ke bandara masuk tertemporan. Itu langsung tewas di tempat atau gimana? Langsung tewas di tempat.